اللهم صلِّ على محمد، يا ربّي صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد، يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم

Yesus dan jawab salam kabeh mong. Saged. Urip papane. Eh? Urip napa ne? Urip nyawane. Muga-muga sak ati pikirane do urip. Amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إلى حضرتنا بالمصطفى صلى الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبعده الكرام أجمعين ونخص خصوصا سيدنا حضرة من حضر في هذا المجلس المبارك من ذكورهم وأنساهم ومن ظهرهم وبادنهم السماوية كانت أو أرضية كلهم أجمعين ألمنا من دنا. علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمنا علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمنا علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمنا وبارك لنا فيما رزقنا وقنا على بنا وسلمنا من بلاء الدنيا وعذاب الاخر امين برحمتك يا الله يا رب العالمين اشهد الله لنا ولهم الفادحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أستاق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم أما بعد ودين من قمضه رمضان بابا بابا Hadirin hadirat rahimakumullah Utamini pun Bapak Ugi Ibu Ingkang Hamang Kukarso Penjenani pun Bapak Sinten Sing Tihajat ini Pak Imam Oh Ingkang kita muliakan, ingkang kita hormati, ingkang kita tersenani Wadah ini kesempatan ingkang saya dalam menikah Alhamdulillah Kan dilimpahan ridha rahmah berkah Pidulungan lan pangayomanipun Allah subhanahu wa ta'ala Kulalan penjeningan Allah pertemukan sakit tatap muka ingkang kita insyaallah sedaya kan nyatakan silaturahim mugi-mugi kan ikhlas ridho ing manah penggalih kita sedaya Allah nambi Allah ngerindani Allah melasi angin kita marak syawan nang Bapak Imam sekeluarga amin Allahumma amin atur salawat uki salam uki dalam Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa wa Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun sama ing samangke wonten ya mil qiyamah ing mugi ingkang mugi kita stay sama kisah tampi berita Allah lan ugi berkah syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Hadirin hadirat rahimakumullah ing riki segede kaula pensun, suhun insyaallah Eto eto eken kan maringi ya ular ular, mau hasanah ki ketuan, ki ular ular, yes omong maton muka muka wanten barokai, amin Allahumma, omong maton muka muka wanten barokai, kalau yakin penjinan penjinan menikah, ngeden. sedelok karpe ajeng merengake suwe adine pikirane kurang siap jadi muka-muka singkulator lagi menikah manggi sangat senang so sekedik mugi-mugi estu Allah berkahi Allah nampi Allah ngeridani dadoso so ilmu kagam kulalan panjenengan engkang berkah lan manfaat amin Allahumma amin hadirin Hadiratul Rahimakumullah. Ini kampung apa, dusun apa ini? Ngedang anak. Ngedang anak. Maksudnya. Kalau tidak ada rencang sendiri, ngedang anak ini tidak ada. Duduk di gulau ini, tidak anak ini. Saya jenengan Jadi ngedang anak ini apa? Perumahan ini. duduki tenggen sayung loireng sayung demak Ahmad Fauzan Syukur niku kabupaten ini demak beten wilayah kabupaten Semarang sing wilayah kabupaten Semarang niku yang gedang anak niki ngerti nggih? Nah, para rawuh hadirin hadirat yang kita muliakan, tadi kalau matur karwo gedang anak barang wes orang asing milih, coro bahasa ini ya orang asing bahasa ngokoni, kromoni, ya wis ora asing apa mau gelem bahasa Indonesia itu ya ora asing wong pancen meh bendino seserabungan karo wong gedang anak mereka nggih nggen kula nggih nggih mereka tidak nggen kula nggih tidak ngoten mereka sae nggen kula nggih sae sendika dawuh nggih saged wong pancen hitangane mung beda kabupaten tunggal daerah wilayah Jawa tengah ra ngoten ya Nduk ya lah Hadirin hadirat rahimakumullah. Pak Imam ki demen-demen golek kangelan. Nonton. Kok ya demen-demen golek kangelan mung ngedar ngitanke anak dadak kae pengajian barang. Anake sing kaya petu rupane. Endi rupane? Aku ki anak iki rak gambari. Turu, wis ben nak turu ben aja digugah. Hmm, paling aku ya ora duit kok. Alah. Wis ben kersane turu, ora apa-apa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kados Pak Imam niki patut dicontoh, patut ditiru. Dan patut dicontoh, patut ditiru. Anak ikhitan putra ikhitan Gulek tambahan barokah ilmu. Gulek tambahan barokah ilmu kula niku kemutan wau dawuh Allah ingkang dipun waos dening Mas sinten sing maca Al-Qur'an sapa mong sampeyan ndi wonge ndi wonge sing ndi wonge turu sisan wong gedang anak kok pinter men ya lah wong bareng ngaji kok iso turu kita ora jan wong hebat mboten enten niku lah wong kula sing terima ngrungokke tok we arep turu angel kok Ngito? dalam perjalanan lewatol wis do balbel-balbel kemawon, dasare kurang patek apal karo dalane. Ah meneng to ngrungokke mawon. Mau dawuhe apa mau? Eh. Qul lanuqmanul banhi Ngaten mboten, Wau. Apal napa mboten? Innasyur kalaldul mun adheem. Karo sing maca Quran, kacak sithik ya lho ya. Hah? Eh?

Putra Bima Aditya Ramadhani iki biasanya lahiri Ramadhan biasanya sing moco Quran itu ya pinter lenggul lagi tema kalimat Al-Quran ayat Al-Quran itu ya pinter ini padahal ya orang dibesan karo Pak Imam ya orang ini golongan sing moco pinter golongan muktahdol hal cara istilah bahasa mantai Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang Nanti pancing, ngerinding terus. Ya Allah innashirkaladulmun adib lokmaniki wa fi riwayatin wonten ingkang mastani nabi ni kaum bani israil wonten ingkang mastani ulama besar kaum bani israil tapi ora kelebu golongan rasul ora kelebu golongan utusanipun Allah tapi melebu ning rangkaian ayat Al-Qur'anipun Gusti iki nek ora wong soleh jejuluk Luqman niki mboten ayat ten ayatipun Gusti Allah dudu nabi dudu rasul melebu ning rangkaian ayat al qur subhanallah Luqman al hakim niki pesen datang putrani pun ya bunayya la tusyrik billah ngir anakku bima adi ramadhan ojo pisan-pisan mensekutukan Allah ojo musyrik kepada Allah sembah sujud kepada Allah Inna syirka la adzim. Sak temene mensekutukan Allah musyrik itu merupakan dosa yang amat dan sangat besar. Nauzubillah summa na Kadang-kadang kula panjenengan niku lengah. Dengan canggihnya alat komunikasi, dengan canggihnya. Nggih. Okay? bahasa komunikasi dengan hebatnya berbagai macam alat-alat dan alat untuk menopang kehidupan kula panjenengan tapi kadang-kadang sampai beranjak ke arah kemusyrikan menungso ora krasa do mboten ngle. jujur napa jujur napa menuju ke arah kemusyrikan masih juga banyak orang yang lengah mboten krasa mboten ngle Kewo. niki zaman kula panjenengan usahakan bisa memakan zaman jangan sampai kula panjenengan termakan oleh zaman nganti kula panjenengan termakan oleh zaman murtad fasik munafik musyrik beten kroso. Tadi elek orang legewo ngerti ni Ojek Ojo orang sekarang pakaian serba putih sebenarnya hatinya busuk. Ojo gumun seki berlagak alim berlagak kiai sebenarnya tidak lepas dari penjahat. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kiai Haji Kiai Haji DRS Profesor Doktor ternyata ora turu ora sari ning tempat tiduri malah ning penjara kahanane, nih naudhu enten apa mbeten enten apa mbeten kiai haji Dr profesor polisi abri wilo ono sing doning pen ngantin apa mbeten enten apa mbeten enten apa mbeten innasyirkaladul mun adib mergo wis ora percaya karo kodrat kuwasane Gusti ora percaya karo ketentuan kodrat iradate Gusti Allah wis akeh rezeki cek kurang akeh wis dhuwur bangkate cek kurang dhuwur iki manung manung enten apa betin ya Allah niki hadirin hadirat rahimakumullah kula panjenengan aja lengah aja subhanallah bima adi ramadan belajar hormat maring wong belajar takzim maring wong belajar ta'zim hormat mulya ki maring wong tuwa nanti akan bisa hormat ta'zim bola kepada Allah Rabbnya, insyaallah amin Allahumma amin katah sana ke anak cilik ditimang-timang cilik dijo-ijo cilik dididikno tekan gedhe do wani karo wong tuwa enten apa mboten enten apa mboten Pak enten apa mboten Ya Allah. Niki. Surga nerakane anak niki tergantung bapak Ibu ibune. arti garap model kepri wong tuwa niki arep digawu cara sing kepiye? Iku terserah anak. Mulya'no swarga nyepalekno neraka. Naudzubillah. Mugi-mugi kula panjenengan tetap sakit hormat datang tiang sepah amin Allahumma amin ya robbal alamin kata anak cili hormat rikolo aliti takdim masa kecilnya sungguh takdim dan hormatnya kepada kedua orang tuanya luar biasa tapi sausi berbaur dengan angin-angin panas konco-konco yang tak bermoral akhirnya anak yang non-sani berakhlak akhirnya menjadi bejat enten apa mboten enten apa mboten mugi-mugi bima adi ramadhan samangke tetep dipun paringi berkah kekuatan mental atilan pikirani tetap hormat datang tiang sepah kali takdim sujud kepada Allah Rabbibun amin Allahumma termasuk kulolan panjenengan amin Allahumma amin ya robbal alamin Subhanallah. Al walidu wasadu abwa bil jannah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu. Fa in syi tafa'di atau ihfadhu. Wang tuhaiku ibarat jalur lintas menuju ke arah surga. Nah pencen putra niki kepingin menuju ke arah surga Allah. Tolong hormati wong tua tapi nak pencen masa bodoh neraka rapopo terserah campakkan kedua orang tua insyaallah min ahli nar kama rasul muhammad sallallahu alaihi Wasallam. alihi na'udzubillah summa na'udzubillah bapak bapak ibu ibu jamaah kita mulai again. jujur mawon awa idewin ini wong tua ini Ndwi wong tuwong ki napa nge? Ndwi wong tuwong. Jubi tako'o ten atini diwi-diwi. Aku iki termasuk wong seng muliake wong tuwong. Nopo wong sing wani karo wong tuwong. Beri kira-kira. Beri boni. Wani karo wong tuwong. Nopo muliake hurmat maring wong tuwong. Insya Allah wani nopo insya Allah hurmat. Insya Allah hur? hurmat nge? Masya Allah Orang usah matur nanti kake bab luar bab dunia bab nopo kemawon iku wis akeh sing do bab internet Facebook dan sebagainya. kalau mau ajeng matur antara undakan anak karo wong tua, anak wong tuwa maring Allah. Kunjini la billah fa inna syirka Nak karo wong tuwa sing hormat karo Allah sing hormat ojo ngasek musrik mergo musrik itu adalah suatu jalur lintas menuju ke arah azab neraka nipun Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah ngadain insyaallah al wa satu abwa bil jannah fa'in syita fadhi au ikhfadhu wong tua itu jalur lintas menuju ke pintu surga bagi seorang anak tapi kalau anak kepingin sakit lulus sampai mencapai hasil melebus organi Allah, tolong hormati wong tua. Tapi kalau neraka rapopo, terserah. Campak no, wane no no, tegelano, bantau. Insya Allah lulus menuju ke arah jurang neraka pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kata wong tua mati di tangan anak kehormatan lenyap gitu di tangan anak sedoyo di antara anak niki katah sing dawantun karo wong tua niki hadirin rahimakumullah nak podo-podo kula panjenengan sakit nangis nangis omari Allah getun ketunano perkara kurang moralipun putra gitu. Saniki sing dikejar pun pelajaran sing sarwa formal. Quran ora kenal, sholawat dak kenal, istighfar dak kenal, ibadah dak kenal, sujud dak kenal. Sopuk gusti Allah, sopuk wi Rabb Allah, akeh sing do ora ken kenal kenal HP Facebookan internetan nguras jam nguras waktu nguras pelajaran kudunisi sinau malah mboten si. Nau, enten apa mboten? Enten apa mboten? Nganti anak, anak belajar lu tingkatan SD 4 sampai 6, SMP 1, 3, SMA 1, 3 Kui sinau nara didamping ibu ni atau bapak nih kadang megah sinau perkara apa abad karo Facebook ane abad karo internet, ni apa enggak? Akhirnya gagal dari suatu harapan sengkacu balu wong tua napa anak wong tua napa anak sing balu yo ya wong tua yo ya an gini apa gara-gara termakan oleh zam zaman zam gara-gara termakan karo zaman zaman serba modern zaman serba elektronik zaman serba-serba dan serba akhirnya nilai moralitas iman Qur'ani, islami, ibadati insya Allah terkikis habis-habis oleh zaman yang amoral kalau wau na'udzubillah summa na'udzubillah hadirin hadirat rahimahkamullah namun ngertas dan kalau penjeningan kita sadar akan kita bawa kemana ini anak monggo Arak sekolah ke sak dur monggo. Tolong kor kenal no datang Al Quran. Ajeng dipinter ki sedur langit monggo. Tapi tolong akrabkan dengan para alim para kiai. Insya Allah pinteri ilmu umum didukung dengan berkah Al Quran, didukung dengan berkah doa para alim para kiai para Ustadz Insyaallah ini anak akan jadi anak yang bermoral yang berharkat dan yang bermartabat insya Allah insya amin Allahumma amin hadirin rahimahikumullah kulau matur babakan putra ngedin kulau njurki mutan zaman kuloten ten pondok ten pesantren mesora kenal formal ora kenal luar wis anane mau ngaji salat ngaji salat ngaji salat subhanallah ngaji salat ngaji salat ngaji salat masa umbah-umbah masa umbah-umbah masa umbah-umbah niki santri ternyata didukung oleh sahabat Ibnu Mas'ud Ta'azzaz tadhallaltu taliban ta'azaz tu matluban aku naliko dadi santri ino aku naliko dadi santri remeh aku naliko mondok asing dari kalangan-kalangan umum tapi ta'azaz tu matluban tatkala aku sudah berhasil rampung purno di dalam kehidupanku di areal pondok pesantren Wangsul saking pondok tak azaz Ternyata ilmu agomo itu lain daripada yang lain. Tanpa terkonsep ini nanti santri jadi apa kalah di rumah? Tanpa terprogram ini santri jadi apa tatkala di rumah? Tahunya ada pagi hari ngaji, siang hari ngaji, sore hari ngaji, malam hari ngaji. Umbah-umbah masak, umbah-umbah masak ternyata subhanallah ternyata subhanallah banyak umat manusia yang haus akan keimanan yang haus akan ilmu Al-Quran yang haus akan ilmu kitab yang haus dengan hukum-hukum fikih, yang haus akan berkah-berkah karomah ternyata atas aku jadi mulia karena ilmu ku berkah dari Allah sangat diminati dan dicari oleh kian banyak umat manusia amin Allahumma amin Allahumma mantep ora. mantep nama badan pak kira-kira masrah ke anak lanang anak wedok ten ustad ten kiai ten para alim ten para pondok pesantren kenalno Al-Quran kenalno hukum fikih, kenalno pengajian raketang mesti kudu sekolah formal SD ini SMP ini SMA ini perkuliahan oke tapi Qurani aja lali, Insya Allah, Amin Allahumma, Amin Allahumma, Amin. Amin ya Robbal, iki kecil kecil lagi dong ngaji ber, doa ngaji. ngaji, ini setekan apa, sing pojok kayak siapa? Wisapoli, siapa namanya siapa? Namanya siapa? Among sapa? Among Damar Among maknane apa? Among Damar Jati. Among maknane apa? Ora arti. Wis ngaji tekan apa, Al-Qur'an <laughs> tekan ayat piro surat apa juz pinten? <laughs> hmm? Eh? eh berapa just 18? belas just delapan belas tenan tenan maten ngasih ngasih tenpo di mana tenpo di oh Bapaknya sendiri eh 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 berbahagialah seorang anak yang punya bapak bisa mengajar al alqur Al-Qur Al-Qur Maca Fatihah wani nang Wani Maca Fatihah purun nang Purun nang Purun Purun nang Wonten Mau gak baca Fatihah He? Kemropok aku suwe-suwe Pakaian yang gantengnya kayak gini kok. Lega selesai. Ja. Nas macam ja. apa tengah? A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinasiratul Mustaqim Si ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladolin. Amin. Lomanya sih. Terima kasih ya. Bayar isin motor lagi ya. Oh nolak pikirin ya peran. Eh? Nanti. Cari Rabbi ghafir li wa daya, amin Bagus da -da Bagus Bagus Nama ini siapa? Among Damar Jati Among Damar Jati Among bahasa apa ya? Kok Among kok bahasa jin siapa-siapa ini? Siapa Omong basa apa wah mbayae ra arti. Omong basa mau omong apa, apa ya? Damar iki padhang istilah lampu jati iki apa? Mula dikandhani diarani jati k mer merga ana maknane to, Nduk. Ya yes, semoga moga, -moga anak among damar jati tadi bener-bener putra sing mbend dadi imamah tadi pemimpin Ngeden ilmu madangi kian banyak umat Menjadi benar-benar anak yang soleh Jati itu kan sejati nih, Putra sengsol, sol diwi paling pak ni ya Alah gen karbe, okay? Among damar Sepisan malih Rabi Firli dikatakan A'udzu bil billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا إل الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين Alhamdulillah. Lillah. Nek kene se ya. Ini ya. Ini ya. Ben Allah. Rapopo apa-apa. Jejer kiai nak menoh barokah semben dadi niki kiai Porti ngono. Iki kitek potongane ya pantes nak dadi kiai iki. Amin. Ki ono pakne perang iki? Grup M. M. Nurul Aien Mem Ma'arif Betik Kecamatan Ungaran Timur. Oh. Alhamdulillah. Na ana cah samene iki iso maca Quran ceto yaiki entenyu. Kelingang riwayat lan sejarahe Sahabat Anas bin Malik Sahabat Anas bin Malik niku seorang sahabat Rasul yang terkenal super hebat apal hadis Bukhari Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lebih dari 10.000 hadis Bukhari Kanjeng Nabi iku sahabat Anas sahabat Anas bin Malik niki lareke lo pertama belajar bibinau ngaji di pasrah kiring goni guru ni pasrah kiring goni guru ni bahayai kulo titip anak kulo Anas mungkin jenengan wurui yo fatihai yo Qurani yo ilmu ilmu kitab liani subhanallah putra dipasrahke nang sang guru abah ini kondur putra ditilar selapan sewulan dibimbing dididik karo mbah kiai mbah guru kalau subhanallah ngaos fatihah sewulan sahabat anas bin malik ning ngerso pangguan guru termulianya pun pengen kondur sahabat Anas bin Malik kangen karo bapak ibu kaget bapak ibu ini ngir Anas balik sedang injih bapak awamu sewulan, tak hitung ke sebulan tak pasrakin nang bah kiai nang bah guru wis dulang ngaji apa diri sampun bapak Wanita tak tes Insya Allah, insya Allah, temenan, inje, manut, sendiqodawah, bukti kenang, kayopo hasil pengajiamu, rikolo seliramu tak pasrah kenang sang guru, bahkiyai, kayopo, bapak tak bersoh, bapak tak ngerti, kayak ini kiwawu, سبحان الله. أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي wali waliday ya wali jami'il amin Imam Malik midanget sahabat Anas putrane mau Fatihah niki sampun ngiring tangis iring tangis Fatihah Kang Putra. Ilu deres air mata mengalir, neryuh. Kok kiniah putra getak tak pasrah kineng sang guru nang remo sewulan kok wis iso Fatihah semene cetolan fasih. Katik akhir Fatihah diiringi dengan doa رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين خر ساجدا وباكيا وشكرا لله تعالى نيكي إمام مالك سبحان الله Bapak namanya sinten? Bapak namanya sinten? Muhammad Harison. Subhanallah. Muhammad Harison. Muhammad Harison itu nama yang mulia. Nama yang mulia. Insya Insyaallah orang yang terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma muka-muka anak among damar jati tetes putra sing soleh ora bido yo anak sobeki bima adi di aditya ramadhan muka-muka ya putrosing putra sing soleh nak kaya rati dunia ke ya kaya rati dunia ke ya termasuk ululan panjeningan setia mungkin mempunyai predikat kesolehan sebagai anak untuk kedua orang tua kita semua amin Allahumma amin ya robbal khurra sajidan wabakiyan subhanallah wa syukran lillahi da'ala imam malik langsung jungkel dawah sujud kronosyukur syukur datang gusti Allah kandi nangis syukur saking syukuri seneng saking senengi mensyukuri Putrani iso moco fatih fatih bapak-bapak putrane nanti ditas ngeten apa dere pernahkah anda semua mencoba putra putrinya tentang keberadaan hasil daripada pengajian Alqurannya kepada putra putri panjenengan nanti napa dereng nanti, nanti. nanti, nanti nanti <tutu> nopo dereng jujur mawon nak dereng dereng maki bareng ngaji niki sesok anak itu tes nanti dereng subhanallah kenapa si mengundang kuat oleh Imam Malik nangis sujud marang Gusti Allah merkotan berki wantan Rabbi gfirli wali wali daya wali jami'il muslimina amin kita pasrah sebulan, anakku lanang anas kini kau bisa dunia wong tuani loro jaluk ke ngapura marang Allah subhanahu wa ta'ala ora tanggung-tanggung kabeh wong muslim sandunya di jaluk ngapura marang Allah subhanahu wa ta'ala betapa mulianya derajatipun kiai derajat guru mulang sahabat anas ison didik ngantar ngarah ke dunga nyuwun ke ngapura wong tua loro ni lan wong muslim sak amin Allahumma amin ya robbal ning fakultas perguruan tinggi hampir tidak tersirat dan tak terdaftar adanya pelajaran-pelajaran seorang anak mendoakan kedua orang tua yang penting canggih yang penting pandai yang penting cerdas yang penting cerdas hebat-hebat dan hebat adapun tentang doa untuk orang tua hampir tak pernah terkupas dan tak terlintas di benak pemikiran seorang dosen perguruan tinggi adanya naudzubillah sumana'u naudzubillah niki subhanallah lebih unju, lebih berharkat dan bermartabat di pandangan Allah bila dibanding mereka dengan para guru-guru ngaji ustaz-ustaz Al-Qur'an bisa memberikan suatu sub pengertian doa Rabbi Ghafirli wali wali daya wali jami'il muslimin amin subhanallah sumbang anak didik Al-Quran anak didik ngaji ilmu agama subhanallah sudah bisa mendoakan kepada kian banyak umat manusia muslim sedunia didoakan dan dibitakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah 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 ora rugi nak kula panjenengan duwe putra kaya Anom an jati, Among apa Anom? An Mboten rugi kula panjenengan duwe putra kaya Among jati, Bisa nyikar langit bedah langit, Rabbi firli wali walidayya. Wali, wali jami'il muslimin amin tiga wali il muslimi naa min ngerti subhanallah insyaallah calon calon semben putra kinggul ke kapling surga kanggu wang tua lorone insyaallah amin Allahumma amin Allahumma amin insyaallah Putra kaya ini sempin wantun ngenteng dodong ngepel tangan di hadapan Allah. Nak ngantek wong tua kula niki kok ngantek nyungsep ning jahanam Gusti. Among damar jati lila ning jahanam ming Bapak Ibu kula. Tolong hargai jasa pengajaranipun Al-Qur'an datang kula. Masukkan dan naikkan ke surga Allah, surga panjenengan. Niki sok wani mentang-mentang menteng-menteng mentang. malang kerik nang ngarsanipun Gusti Allah. Kalau tetap diputuskan kedua orang tua saya harus nungsep masuk ke jahanam. Among damar jati tidak rela adanya. Luih lilo kuloning rokok daripada wong tua kuloning rokok. Padahal iki jadi ahli su warga. Gara-gara berkah al-fatihah. Rabbi ghafirli wali wali daya wali jami'il muslimin amin wong tua rasi jegur neraka anak bareng karo wong tua munggah ing dalam surga gusti Allah matematika faham inggris faham bahasa latin bahasa luar berbagai motif bahasa tidak akan mampu bisa menjembatani kedua orang tua untuk masuk ke dalam surga Allah illal fatihah wassalah wal a'mal as amin Allahumma Amin ya Robbal. Mengfatihi urani, solati, ibadahi, zikiri. Nak duit rezeki, soda, kai. Amin, Allahumma. Amin ya Robbal. Amin, Allahumma. Amin ya Robbal. Iki sebenarnya so kita kono Hingar anak amang kowe amal apa kene seliramu kok bisa mlebu surga amin Allahumma hingar anak amang kowe amal apa kene seliramu kok bisa melebusu warga jawab enak jawab kula ure kula manut marang wong tua kula ure kula mien manut marang wong tua termasuk waladan so lehan ya diaulah anak sing soleh sing tunduk sing bekti hormat mulia kita dim takrim datang tiang sepah kali pun. subhanallah surga imbalani pun. amin Allahumma salih wa salim iman ala صلي وسلمت ايمان على احمد والقري والاشهار في من قدرتي والقري والاشهار في من قدرتي غرقانا Urung kenal ramai itu. Urung apa nang? Urung apa nang? Dereng. Oh. wa sallim ta iman ala hamada Sali wa ta iman ala hamada Wal ahli wal بمن قد وحدا ولا والال والأصحاب بمن قد وحدا هنجر ان انام سليرا مدوي عمل ابا بسام لابوس pikanto tambahi ngerido sengko Allah kang kuasa amin Allahumma amin Allahumma ya Allah kang sarwa walas marang kawula sengko Allah kang maha kuasa kang sarwa walas مَرَّنْكَ ولا صلي وسلمت إيمان على حمد صلي إيمان على حمد والآل, والآل والأصحى بمن قد وحد والآل Leo al-azha bi mangwada kecil kados putra ingkang kawula pundut bukti saking hasil pengaosanipun kaya ngaten menika saged kagem conto kangge kula panjenengan. Nak bocah sakmini kok wis isa cetha. Kula panjenengan kok durung isa cetha kudu cemburu. kudu cemburu nak tangga ini pangkatnya dua, gaji gede cemburu nih bukan main giliran tangga ini iso Al-Quran iso Selawat. salawat api ngibadai sujud tekun hormat maring Allah pengirani kadang kula panjenengan enak-enak air. orang oh, duwi rasa cemburu bab masalah ibadah menungso jujur katus kula penjeningan enten yang ingkang ahli ibadah saya ibadai ahli ngaji saya ngajini ahli taat Allah saya taat tapi kula mboten cemburu panjenengan mboten cemburu siap-siap min ahli syukhtillah ahli bendune Gusti Allah sami tanggani gaji gedhi pangkat dhuwur bandani merah tapi kula panjenengan cemburu sakit menuju ing nerakane Gusti Allah. Mila monggo hadirin hadat rahimakumullah. Kualitas iman agami kita tingkatken putra wayah kula panjenengan. Kita picu terus. Kita dorong, dorong, dorong sekolah setinggi langit. Oke. Okay. tapi jangan sampai ketinggalan pengajian ni Al-Quran sholat salat ibadai ciptakan putra menikah sebagai walad dan solehkan ya da insya Allah uang tua loru nak di putra yang kau soli barokah insya Allah putra lanti sepai min ahlil jannah jannah di dunia wa jannah di akhirah amin Allahumma amin ya Robbal Pak Imam ngketo donga iki Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ahli masyarakat mriki mugi-mugi sedaya diparingi kekuatan diri Allah untuk bisa meraih 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 keberkahan pertolongan Allah hidayah hidayah dan hidayah taufik taufik dan taufik iman iman dan iman ibadah ibadah dan ibadah insya Allah ingin kula panjenengan beraktivitas berbagai motif aktivitas sesuai kemampuan dan keahlian kita gitu. tapi tolong monggo kita galakkan dan kita kuatkan nuansa ibadah dan pengawasan kita demi murih tambah berkah ilmu agami Allah amin Allahumma amin ya robbal alamin Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maalikayomiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrahon na'lamu na'lamu al na'lamu 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 alaihim na'lamu Amin Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد يا الله ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رب رحيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت, قضيت ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين امين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين باربابه ابوت جماعه حاضر حضره رحمكم الله سكنت مكaden لان سمانتن penopo susu di hatu ringkang sabat sakit ke gih sebaik-baik orang niku orang yang bisa tanggap karo kahanan lan situasi atau kesbiso adaptasi gih pramilo boten layak nak kula maturkan dikata panjang lan luas insyaallah boten muktadul hal dan menikolah ingkang paling anfa lan insya Allah paling berkah kagem jenengan kita sedoyo terutami bapak imam lan ibu telah para ahli ahli nipun lan putra putri nipun setayani amin Allahumma kirang pangabunten kirang langkung yun pangabunten ingkang tanpa upami Gih mugi mugi tunggu aku ngau kalau panjenengan diparingi tetap iman Islam ibadah mati khusnul khotimah amin Allahumma pecah khusnul khotimah lima amin Allahumma amin saged berhasil ridholan surganipun Allah amin ya rabbal alamin engku sanes wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh